Halo guys, duit kemas-kemas tadi kita jumpa lah nih, jumpa Nio. Assignment ni sangat bermakna bagi I. Very, sebab apa? Saya masih still keep this because susah dimulibarkan geng. Kesana kesini saya mencari rujukan semata-mata mau menyiapkan satu tas yang telah diberikan oleh Dr. Tenants. Kita dapat 5, bukan saja dapat 5. Dapat ni sahaja, dapat ni lagi, okey. Perkataan inilah yang sangat mahal bagi saya. Perkataan ini yang sangat mahal, very very. Okey, because bukan semua student dapat perkataan ni. Only dapat perkataan ini and dapat ini, dapat ni and dapat ni. So only a few students saja dapat perkataan ni. Maybe tak sampai 10 kot. Dalam 300 student tu hanya berapa saja yang dapat peer ini. So masa tu rasa mengalirlah air mata ai. Jatuhanlah ke pipi air mata tu sebab dapat perkataan ni. Manalah tak mengalir dengan doktor siapa yang ngajar ni. Ha, ngajar ni bergetak-getak kok lutut weh. Tak buat assignment mati kau. So inilah kandungan assignment yang kita buat gitu. Hai nageng, tidak terkata dan pengorbanan seorang student ni. Hah? Sampai merujuk-rujuk saya nih, ha? Inilah salah satu, inilah kandungan assignment yang kita buat. Okey, buat keluk. Okey. Ini semua mengenai inflasi. Okey, dia adalah macroeconomic too. Currency, monetary. Masya Allah, time tu saya rasa nak nangis. Ya, bukan nak nangis, memang nangis. Dah mengalir air mata. Once lecturer tutorial kita beritahu, only a few student yang dapat very good. Dan memang dapat full mark 5 dan good saja, tapi tidak semua ada yang dapat very good. Alah, taknya saya mengalir mata. Saya mengalir mata lah. Mata tu, air mata tu mengalir jatuh ke pipi. Jatuhlah ke pipi. Sebab dalam sakit-sakit pun pergi ke library mencari rujukan. And then buat assignment cari rujukan lagi kat internet. Lepas tu beli buku lagi. Ya Allah, beli buku semata-mata nak mendapatkan, memenuhi satu tas ni wey. Okay, buku SPM, buku STP, buku time tip, semua saya guna semata-mata mencari memenuhi apa ini inflation. Okay, problem inflation guys. Ya Allah, semua saya cari. Once kena announce begitu, masya Allah, sungguh bermakna pengorbanan itu. Ya Allah, Allah sih yang tahu perasaan saya tempat. Ya Allah, saya sujud terus. Alhamdulillah, ini bukan nak bangga lah, tapi inilah assignment yang tidak boleh saya lupa. Assignment ni sangat bermakna bagi I, very very important. Thank you doktor kerana mendidik saya dengan baik. First makro tu kan, ya Allah, down sangat saya. Yalah, kita bukan-bukannya budak ekonomi yang pandai sangat. Budak student biasa-biasa je. Yalah, alhamdulillah. So, the moral of your story, even though korang sakit tak semestinya, kita terlantar je. Tak boleh buat kerja. Itu bukan problem lah. Okay lah guys, itu sajalah peran daripada Cik dah. Semoga memberi impresi kepada anda. Tulisan saya ni memang tulisan doktor lah. Assalamualaikum dan selamat malam. Very good ni, very good. 5 ni adalah full mark. Okay, full mark.
ramai lah yang dapat full mode, tapi tidak semua dapat berry.